Berhenti. Gerak. Hadap kanan maju, jalan. Rapatkan barisan. Setelah melatih strategi pasukan, para petugas langsung mempersiapkan penyingkapan. Sementara di sisi lain, mereka bukan hanya memelihara satwa langka ilegal, tetapi juga berani memanfaatkan keahlian gajah untuk kepentingan pribadinya. Yang belum pakai masker, dicoba terlebih dahulu ya, dipakai yang benar dan baik. Perkenalkan, nama saya Eka, saya datang dari Kampung Seberang bersama sahabat kami yang ada di belakang nih. Perkenalkan, namanya Novi. Novi ini merupakan gajah yang dulu yang kami tangkap dan sekarang kami pelihara. Dan Novi ini mau tanya nih, aku tanya semuanya ya. Semuanya yang ada di sini sudah kenal Novi belum? Sudah kenal Novi belum? Masa segini banyak gak ada yang kenal? Novi, kamu sudah kenal gak sama mereka semuanya? Oh iya, ternyata belum kenal. Novi, kamu mau gak bersahabat dengan mereka? Wah, ternyata dia mau. Kalau mau, coba dong kasih senyuman. Manis kan senyumannya. Dan sini Novi bisa memberikan terapi pijit yang enak dan mantap. Pasti semuanya penasaran kan? Untuk membuktikan, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Seperti apa ya? Silakan Novi, ayo. Sudah siap. Kita lihat bersama ya seperti apa. Masih pipis mau. Ternyata Novi memberikan terapi pijit menggunakan ujung dari belalainya seperti ini. Novi, sekarang naik lagi dong, pijit di bagian pinggul. Wah, ternyata enak banget loh ya kalau dipijit sama gajah. Yang rata ya, Nov. Kepala jangan dong. Kan aku malah pusing. Cuma punggung sama kaki aja, Nov. Novi, sekarang kasih yang lebih mantep lagi dong. Hei, kamu mau coba-coba apa? Jangan pakai kaki, kan aku jadi takut. Ngomong-ngomong, dipijit gajah juga enak loh. Siapa ini yang mau dipijit gajah di saat kandangan? Mereka tidak menyadari kalau aksi ilegalnya sudah diintai oleh para petugas. Mungkin aku udah merasa. Hei, kalian! Mau kamu kemana kamu? Pak, ampun pak, jangan tembak saya pak. Hei, berhenti. Iya pak, ampun pak, saya menyerah pak. Teman, ayo kita tangkap. Untung dia jatuh, ayo. Ayo bangun. Bangun. Kamu pura-pura kan. Ayo, sebelah sini. Gimana kok dibilang ke sebelah sana? Sekarang panggilkan dokter. Ayo cepat. Ini Sabrina Les ya. Hai. Oh, tanpa pintar lagi. Sudah jangan main. Sumber banyu. Dokter. Cepat, suntik orang itu. Biar kapok. Hei, jangan kapok. Aku menyerah bangun, Pak. Wah, kamu ini main-main aja. Cepat jalan. Kita berikan tepuk tangan bersama. Hei, berhenti! Berhenti! Hoi! Berhenti! Berhenti! Ampun, Pak! Ampun, jangan tangkap saya! Ampun! Untung aku bisa lakukan kita dan para petugas. Ternyata benar selama ini kumpul dan kesalah. Tapi kita semua harus sadar karena siapapun yang meramai hutan, memburu atau menangkap satwa-satwa yang ada, karena mereka bukanlah warisan dari nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu yang harus kita jaga dan dilestarikan. Dan satu pesan dari kami, saya Yusafa, beri lingkungan, selamat siang, dan sampai jumpa.